Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di DJ17 Official. Kali ini kita akan membuat video in letters, atau di tulisan itu ada videonya ya. Contohnya seperti ini. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita buka aplikasi KineMaster-nya, lalu klik buat baru. Ini kita scroll ke atas, boleh dinamain proyeknya juga tidak ya. Saya langsung saja ambil rasio aspeknya 16 banding 9 karena kita mau bentuknya landscape. Kemudian klik berikutnya. Oke, lalu setelah seperti ini kita buka aset gambar, lalu pilih yang warna hitam, lalu klik silang. Kemudian latar hitamnya ini kita klik, dipanjangkan durasinya. Kemudian setelah itu kita klik centang. Habis itu kita klik lapisan, lalu diklik teks. Kita ketik contohnya hello. Hello. Lalu klik OK. Nah, sampai sini kita perbesar tulisannya, tinggal ditarik aja sampai sebesar. Setelah itu kita panjangin juga teksnya sampai ujung. Lalu kita ganti model teksnya, yang ini diklik yang A besar A kecil. Kita cari huruf yang besar, contohnya saya pilih Roboto Black, lalu disilang. Udah seperti ini, boleh dibesarkan lagi. Kita di scroll ke bawah, di sebelah kanan ini scroll ke bawah, pilih ikhtisar. Ikhtisar kita mau bikin apa sih namanya, tulisannya lebih tebal lagi ya. Digeser enable-nya, pilih warnanya warna putih karena teksnya warna putih. Ini tebel kan? Lalu kita mundurin aja di sini ya, di beratnya kita mundurin seperti ini misalnya. Lalu diklik centang. Kalau sudah, kita langsung klik lapisan. Lalu pilih yang paling atas nih media. Kita cari videonya. Ini dulu, pilih video. Ya. Saya mau ngambil yang di sini. Saya yang ini. Kalau sudah dibesarin aja ini, dibesarkan videonya, tinggal tarik lalu dicentang. Kemudian diklik yang ini, diklik di bawah, lalu di scroll ke bawah, pilih yang menyampur atau blending kalau bahasa Inggrisnya. Oke, lalu pilih yang memperbanyak. Nah, akan tampil seperti ini ya, seperti ini contohnya. Lalu kalau sudah diklik centang, nah ini yang paling ujung kita potong aja, diklik lalu klik gunting, kemudian pangkas ke kanan. Oke, lalu ini kan gak ada suaranya ya, tuh videonya gak ada suaranya. Kita bikin, masukin suara. Caranya klik audio. Audio saya mau pilih lagu. Misalnya ini, diklik tanda plus, kemudian silang. Lalu ini kita pojokin ke belakang. Ini kita hapus yang musiknya biar nggak terlalu panjang. Kemudian klik pangkas. Kemudian pangkas ke kanan, kemudian centang. Kita coba play ya.
Oke, kalau sudah jangan lupa di ekspor. Caranya klik yang atas ini, lalu pilih simpan sebagai video. Video berhasil diekspor. Oke, demikian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di kolom bawah ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.